Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Nashwa. Di video kali ini, aku akan membuat kue pancong. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, subscribe, dan komennya. Bahan-bahannya antara lain, 250 gram tepung beras, 250 gram kelapa parut kukus, 650 ml santan kelapa yang sudah direbus dengan 5 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam, gula pasir untuk taburan, dan sedikit margarin untuk olesan. Langsung saja ke cara membuatnya ya. Pertama-tama, masukkan tepung beras. Kelapa parut kukus, dan garam. Kemudian kita aduk. Setelah tercampur, masukkan santan. Aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya, panaskan cetakan. Lalu olesi margarin. Masukkan adonan. Tutup. Setelah setengah matang, masukkan gula.
Sekarang kue pancongnya sudah masak. Tinggal diangkat. Sekarang masukkan sisa adonan. Sudah siap. Matikan kompor. Angkat. Nah, kue pancongnya sudah siap. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya.